95,2 Pro 2, 2 FM dari Madiun Suara Kreativitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat kreatif kita hadir kembali Di spesial program untuk hari ini belajar di RRI edisi Jumat 12 Maret 2021 Dan pagi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris sahabat kreatif Bersama dengan beliau, narasumber kita untuk pagi hari ini, Bapak Agus Subianto, SPD Bagi yang merupakan guru SMP Negeri 6, Kota Madiun, oh, iya. dan kita akan belajar tentang describing people. Oke, kita langsung sapa Bapak Agus Subianto, SPD. Pagi hari ini kita sudah tersambung via Zoom. Tapi sebelumnya, sahabat kreatif dan adik-adik pelajar untuk yang ingin bergabung silahkan simak terus uh, pembelajaran untuk pagi hari ini bersama Bapak Agus Subianto, SPD. Bisa juga disaksikan melalui channel YouTube-nya RRI Madiun. Bisa komentar, bisa tanya juga dan nanti di penghujung acara kita akan ada pertanyaan dari Bapak Agus Subianto. Pertanyaannya dari materi yang akan kita bahas dan nanti. Yang terbaik atau yang menjawab dengan benar Akan mendapatkan bingkisan menarik dari Pro 2 RRI Madiun Kita siapa beliau narasumber kita pagi hari ini Bapak Agus Subianto SPD Assalamualaikum Waalaikumsalam Agus. Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Arna. siang Mas Miftah Iya selamat siang Ini siang atau pagi hanya Pak Kalau dalam bahasa Inggris uh, Harus pakai bahasa Inggris Good morning Mister Iya <laughs> Iya makasih Oke, okay. nah Pak Agus kita akan bicara tentang describing people ya untuk pagi hari ini. Ya betul. Ya ini materi pembelajaran untuk kelas berapa Pak Agus? Untuk kelas 7. Kalau zaman kita dulu SMP kelas 1. Kelas 1. Oke. Okay. Ya. Kelas satu ya, untuk semester genap ya Pak Agus ya. ya semester genap 2, ya. ya. Okay, okay. Nah ini uh, sejauh ini bagaimana kendala untuk pembelajaran bahasa Inggris? Karena pembelajaran bahasa Inggris kan beda dengan materi yang lain ya Pak Agus. Kalau yeah. materi bahasa Inggris ini harus berhadapan dengan gurunya karena baik itu ketika uh, pronunciation, kemudian uh, percakapan gitu ya. Termasuk karena di kelas baru kan ada introduce ya Pak Agus? Iya. Yeah. Nah, Kenalan. pakai introduction ya yeah, yeah, introduce. Yeah, introduction. Nah ini gimana Pak Agus untuk uh, pembelajaran bahasa Inggris? Kendalanya di mana sebenarnya? Uh, begini, untuk masa pandemi ini kalau bahasa Inggris kan memerlukan interaktif. Betul. Untuk mensiasati itu, interaktifnya uh, kami untuk SMP 6 memakai Google Meet. Google Satu Meet. kelas, itu uh -huh. 32 anak bisa gabung, bisa join. Uh -huh. Kemudian untuk penugasan berikutnya, misalnya perkenalan diri, itu bisa di, kan saya perlu pronunciation-nya, uh -huh. perlu ya, ucapannya. Betul. Mm -hmm. Itu bisa direkam pakai video, pakai HP, mm -hmm. kemudian di-share ke link. Mm -hmm. Kalau di-share ke WA, WA saya penuh. Makanya saya minta yeah. di-share link aja, iya, yeah. mm -hmm. pakai Google Jadi, Form gitu, pakai Google Form ya. Jadi, yeah. ya, baik itu tugas-tugas, uh, kemudian uh, pembelajaran itu pakai uh, Google Meet ya, iya, yeah, Google Meet dan Google okay. Form. Oke, okay. nah ini uh, tapi sejauh ini kendala yang paling berat tidak ada ya Pak Agus, tetap bisa diatasi ya? Alhamdulillah bisa diatasi, iya hmm. bisa diatasi. Oke, okay. okay. tapi sebelumnya ini juga adik-adik uh, yang sudah masuk, kita sapa terlebih dahulu ya Pak Agus ya? Iya, yeah, iya. Yeah, untuk untuk yeah. menyemangati mereka tetap stay di pembelajaran kita pagi hari ini, ada Aprilian Wicaksono kelas 7D, SMP uh, Absen 10, SMP 11, kemudian ini, ada lagi Anissa Nandasari 7F. Kemudian dari SMP 6 juga ada. Kemudian ada lagi Putri Imro'atul Musyah, 7G. Kemudian banyak sekali nanti kita random saja untuk menyapanya. Bima Pratama Adiansa 7A. Ini SMP 5. Kemudian ada Ade Azil, Marta Dinata, smp 7E, banyak sekali ini Pak ya, Agus ya. yang uh, menyaksikan pembelajaran kita pagi hari ini dan langsung ya. ke materi ini Bapak Agus kita tentang describing people <tuh> untuk pagi hari ini uh, kita juga perkenankan untuk Pak Agus mungkin ada aplikasi ataupun juga PowerPoint yang ingin ditayangkan monggo silakan. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon everybody. Hi. How are you? I hope you are fine. Welcome back to English lesson with me, Mr. Aku Subianto. Are you ready to learn English? Apakah kalian sudah siap menerima pelajaran bahasa Inggris? Don't forget to prepare a pen and a book to write it down. Jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi. Well, boys and girls, can you describe someone's physical appearance in English? Nah, anak, apakah kalian bisa mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan uh, seseorang, penampilan fisik seseorang? Oke, okay, kita mulai aja. Uh, untuk materi kemarin sudah bisa disiapkan bukunya When English Rings a Bell. Kalian langsung aja masuk ke Chapter 8, Bab 8, langsung masuk ke Aktivitas 6, ya. Di situ untuk Aktivitas 6 ada uh, dialog. Observe the picture and read the sentence. Observasilah, amatilah gambar-gambar ini dan bacalah kalimatnya. Ada contoh ya. I have curly hair. Rambut saya keriting. What about you? Bagaimana dengan kalian? He is tall and he has curly hair. Dia tinggi, rambutnya keriting. He has dark skin. Kulitnya agak gelap. She is tall. Her hair is straight. Dia tinggi, rambutnya lurus. Her skin is smooth. Kulitnya halus. Bla 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 dan seterusnya. Ini ada di buku kalian when english rings a bell. Ah, ini kita mulai untuk descriptive text ya. Semuanya sudah tahu bahwa untuk teks deskriptif adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang sesuatu hal. Sesuatu hal itu bisa orang, bisa hewan, bisa benda. Baik bentuknya, sifatnya maupun jumlahnya, ya. Kemudian Descriptive text itu bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mengungkapkan seseorang atau sesuatu benda atau sesuatu hewan. Ya, Kemudian untuk generic structure dari descriptive text ada dua. Yang pertama identification, identifikasi. Dan yang kedua adalah description, deskripsi, penjelasan. Ya, Untuk bagian identification, itu berisi pendahuluan dan gambaran umum tentang suatu topik. Identifikasi ya. identification berfungsi sebagai pengenalan dari apa yang kita sedang jelaskan supaya para pembaca atau pendengar tidak salah mengerti. Kemudian untuk description pada bagian description itu berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda, orang atau hewan. Kemudian berikutnya ciri-ciri uh, teks deskriptif ya. Yang pertama itu menggunakan simple present tense. Ya menggunakan simple present tense digunakan karena dalam deskriptif teks kita akan menjelaskan satu fakta atau kebenaran yang terdapat dalam suatu hal atau orang. Yang kedua menggunakan uh, banyak kata adjektif, kata sifat. Adjektif digunakan karena dalam deskriptif teks kita akan menjelaskan sifat-sifat dari suatu benda atau manusia atau hewan. Yang ketiga, kita akan sering menjumpai banyak kata-kata tupi ya is atau kata kerja penghubung dalam uh, teks deskriptif. Yang keempat, <coughs> deskriptif teks hanya fokus menjelaskan pada suatu objek. Karena descriptive text itu menggunakan simple present tense, maka kalian harus paham betul untuk simple present tense. Seperti yang kalian pahami, subjek ada tujuh, he, she, it, they, we, you, dan I. Untuk penggunaan to be-nya, kalian juga sudah paham, penggunaan to be itu bergantung dari subjek. To be ada tiga, is, are, dan m. He is, she is, it is. Dia, via, you are, I am, ya. Enggak ada he are atau he am. Mm -hmm. I is atau I are enggak ada. Jadi uh, to be bergantung dari subjeknya. Itu untuk kata uh, kata nominal. Kemudian ada verbal. Kalau verbal kita menggunakan kata kerja bantu ada dua do dan das. Mm -hmm. Untuk penggunaan kata kerja bantu do dan das bergantung subjeknya kalau isi it pakai das, di UI pakai do. Kemudian untuk polanya, rumusnya kalian sudah paham, ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kemudian keterangan waktu juga sudah kalian pahami. Untuk contoh teks deskriptif, nanti saja ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke ciri-ciri seseorang. Kita membahas describing people karena untuk descriptive text itu ada tiga. Kita menjelaskan hewan kemarin sudah dijelaskan ya. Kemudian benda describing things itu juga sudah. Sekarang kita masuk ke describing people, menjelaskan ciri-ciri orang. Untuk menjelaskan ciri-ciri orang itu kita harus atau apa namanya bentuk-bentuk fisiknya, bentuk-bentuk fisik dari seseorang tersebut. Oh, ya berikutnya, ya berikutnya kita masuk untuk ciri-ciri seseorang. Kita masuk ke situ, ya. Ini ada guiding questions, ya. Kalimat tanya yang mengarah untuk describing people. Contoh, nomor satu. What does he look like? Seperti apakah dia? What does he look like? Seperti apakah dia? What, what do they look like? Nah, ini bergantung subjeknya. Nah, kemudian untuk describing people, kita fokus saja ke yang A ya, physical appearance. Penampilan seseorang. Untuk penampilan seseorang, kita fokus ada empat. Yang pertama, the body, tubuhnya. Gemuk, kurus, tinggi, pendek, dan seterusnya. Kemudian the hair, bagaimana rambutnya. Okay. Lurus, keriting, hitam, pirang, hmm. dan seterusnya. Untuk yang ketiga, the face, wajahnya. Wajahnya bagaimana? Oval, round. Triangle dan seterusnya. Yang terakhir, terakhir, look overall, kelihatan tubuh seluruhnya. Ya, look overall. Nanti kalau ada waktu kita masuk ke personality atau karakter, okay. bergantung durasi. Oke. Okay. Yang anak, anak, sekarang masuk ke yang nomor satu. Misalnya, uh, she is uh, sorry, she has straight hair. Rambutnya lurus. Ini rambutnya lurus. Oke. Okay. Wavy hair, rambutnya bergelombang. Wavy hair. Curly hair, rambutnya keriting. Kita mengarah ke fisik uh, seseorang. A crew cut hair, rambut cepat. Seperti Pak Tentara, Pak Polis hmm? itu kan a crew cut hair. Residing hair, rambut yang setengah botak. Kemudian blonde hair, rambut pirang. pirang. Mungkin anak-anak yang di rumah, kita bisa baca bareng-bareng. Blonde hair, dark hair, bangs hair, rambutnya pony, pigtail, rambut kuncir, side burns, itu cambang ya, cambang, thin face, wajah yang kurus, round face, chubby face, wrinkles, dark skin, freckles, beard, sorry, beard and mustache, mm -hmm. jenggot dan kumis. Kalau cambang di, pipi itu ya, ini jenggot dan kumis. Rather plum, pale, kita saya kasih 50 ya. Mm -hmm. Slim, slim itu ramping, bit overweight, stocky, pendek gemuk well built tegap berotot kekar ini untuk orang laki-laki berotot ya binaraga itu well built nah sifat-sifat ini bisa ditayangkan pak guru iya ini 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 sudah saya tayangkan good figure ya. oh ya yeah. ya ini tidak muncul oh belum share screen maaf yeah. <laughs> oh belum saya share screen ini oh ini mas Asli share ini ya Oh, Om sorry, sorry belum belum <laughs> belum saya set screen tadi ya. Iya iya. Maaf, ya, Pak. maaf belum saya set screen. Hmm? Tadi sudah masuk ke atau dunia. di awal dari yang straight hair. Oh iya, makasih mas Nipah ya, diberitahu. Iya. <laughs> belum saya set screen ya. Oke. G. Iya. Uh, sorry untuk nomor satu, anak-anak yang di rumah mungkin kita bisa. Hmm? belajar bersama-sama baca bareng-bareng ya yeah. straight hair, wavy hair, curly hair, acrylic cut hair, receding hair, blonde hair ya rambut pirang hmm. rambut saya juga pirang tapi pirang-pirang ya <laughs> dark hair, bangs hair, pigtail sideburns, sideburns hanya cabang aja ya, thin face, round face, chubby face, saya kasih 50 kata-kata yang mau deskripsikan ciri-ciri mm -hmm. seseorang, wrinkles, keriput ya, wrinkles, dark skin, freckles, beard and mustache, rather plum. Peel, okay. pucat ya. Mm -hmm. Slim, slim ramping. Langsing. Bit over width. Stocky, pendek gemuk. Well built, well built itu kekar ya. Yeah. Tegak berotot. Mm -hmm. Good figure, tegak berisi untuk perempuan ya. Kalau well built digunakan untuk orang laki-laki, tapi mm -hmm. kalau good figure untuk perempuan. Nggak saya kasih gambar. Okay. Nanti, <laughs> ya. Nggak saya kasih okay. gambar. Thin, kurus ya. Thin, kurus. Ugly. I'm ugly. Uh -huh. itu ya old, old tua uh -huh. yang seperti anak-anak masih muda yang handsome. Kita belajar bersama-sama, beautiful, pretty, scruffy, scruffy aca-acaan, rambut tidak tersisir, rambut tidak dirapikan, ya, semerawut, scruffy, Tall. Uh -huh. Short, well dressed, berpakaian rapi, mm -hmm. unattractive, tidak menarik. Ini penampilannya pakai celana pendek, yeah. apa kurang sopan ngomongnya Not dan right. seterusnya. Mm -hmm. Charming, attractive. Kalau charming, attractive, it must be beautiful, mm -hmm. ya. Yeah. Slanted eyes, park nose, mm -hmm. blue eyes. Green eyes, gray eyes, brown eyes, big eyes. I'm, I have big eyes. Mm -hmm. With long lashes mata dengan bulu yang panjang. Mm -hmm. Shoulder length hair rambut sebahu, thick hair rambutnya tebal, thinning hair rambut tipis. Mm -hmm. Neat, tidy rapi ya, untidy rapi. Ah sorry tidak rapi. Tidak rapi. Clean bersih, dirty kotor. Nah, nanti kuisnya nanti untuk sesi kedua saja. Gitu okay. Untuk sementara Mas Nifta. Iya ya. dan sahabat kreatif kembali yang ingin bergabung silakan di uh, langsung ke delapan 369 tiga tentang describing people untuk sahabat kreatif yang ingin adik-adik yang ingin juga bertanya kepada pak guru pak Agus Subianto silahkan untuk saat ini Mifta bisa sapa Davanisa Salwa Aulia Pratiwi ini kelas 7F SMP Negeri 6 kemudian Widianti Kusumaningrum 7E kemudian uh, Anagata Bagas Wirayuda 7B di SMP 6 Kemudian ada Nadia Meila Putri ada di 7F. Ini uh, siswa-siswi dari bapak guru kita pagi hari ini. Dita Royhan 7C. Ini yang hadir uh, antusiasnya luar biasa. Kita juga akan bacakan nanti. Sapa sahabat kreatif semuanya, adik-adik yang uh, bergabung untuk pagi hari ini. Dan kita akan lanjut untuk pagi hari ini di Belajar di RRI. Kita akan belajar kembali tentang bahasa Inggris bersama dengan Bapak Agus Subianto. Kali ini kita akan hadirkan dulu informasi tetap bersama kami Belajar di RRI. Audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Biyau, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgroup. Terapi plasma konvalesen saat ini menjadi harapan pasien COVID-19, terutama yang mengalami infeksi berat. Para penyintas COVID-19 dapat berperan aktif, membantu sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen, seperti yang telah dilakukan Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Para pendengar RRI, harapan untuk sembuh bagi pasien COVID-19 kini semakin banyak. Ya, ini tidak saja melalui obat-obatan yang diberikan tenaga medis, namun juga dengan terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen ini diberikan oleh para pendonor yang telah sembuh dari COVID-19 untuk diberikan kepada pasien lain yang terinfeksi berat COVID-19. Saya pribadi telah melakukan donor plasma konvalesen ini dengan harapan agar juga dapat diikuti oleh para penyintas COVID-19 lainnya. Pemerintah bersama Palang Merah Indonesia akan memfasilitasi terapi plasma konvalesen sebanyak mungkin. Bila ada 10 saja penyintas COVID-19 melakukan donor plasma konvalesen, maka akan semakin banyak pasien sembuh serta akan mendukung harapan Presiden Joko Widodo agar terbentuk herd immunity pada akhir tahun ini. Saatnya berbuat baik untuk sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Baik, 95,2 Pro 2, 2, 2 FM di Madiun Suara Kreativitas Describing People untuk materi kita pagi hari ini Sahabat kreatif, sementara yang ingin bergabung silahkan Tanya juga dipersilakan untuk materi kita pagi hari ini Bareng Bapak Guru Agus Subianto SPD Yang juga merupakan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 6 Kota Madiun Nah, ini juga kalau kita bicara tentang describing people, uh, tentunya ada secara personality types, kemudian physical description, kemudian ada juga describing people-nya, ada juga tentang uh, tadi sifat-sifat ya, Pak Guru ya, yeah. uh, dari orang-orang yang akan kita uh, jelaskan uh, secara personality. Nah, ini ada tidak, Pak Guru? Ketika kita bicara tentang uh, atau describing people gitu ya kepada seseorang ada nggak uh, etika hal-hal yang mungkin tidak uh, boleh diungkapkan atau disampaikan semacam uh, si fat, dia gemuk nah gemuk ini kan sensitif gitu pak Guru ya, betul. Eh, ada tidak semacam ya, itu? Betul. Ada, ya betul untuk Mas Miftah kadang kita tidak paham untuk cross cultural understanding hmm. untuk pemahaman budaya. Untuk kita dengan orang Barat hmm. itu ada hal-hal yang mungkin di sini sopan di sana yeah. tidak sopan. Yeah, sopan di sana tidak sopan di sini sopan. Uh -huh. Misalnya uh, you are fat, Ka yeah. uh, kamu gemuk itu untuk orang sana kan kurang sopan. Im yeah. uh -huh. uh, Kalau gemuk ya lebih halus itu pakai overweight. overweight. Jadi kita juga ya kita perlu pemahaman budaya. Hmm, ya yeah, betul. Gitu. Uh -huh. Oke jadi seperti itu. Untuk uh, ketika kita describing people, tentunya juga berkaitan dengan budaya, dan kita harus memahami itu nih, sahabat kreatif, untuk adik-adik. Jangan ketika kita ngobrol uh, dengan orang, kita ingin practice in English, tapi uh, apa meng mengatakan apa adanya, ini ini yeah. Uh, yeah. salah juga ya, Pak Guru ya, atau yeah, lah, Impolite atau tidak sopan bisa dikatakan gitu yeah. nah. Uh, ada yang masuk ini di tapi tidak menjelaskan dari siapa. Oke. Okay. Uh, Silakan anak-anak kalau ada yang mau bertanya uh -huh. uh, tentang describing people, silahkan ditulis di kolom chat. Uh -huh. Tapi ingat dengan bahasa yang sopan dan santun. Yeah. Saya tunggu. silahkan. Uh -huh. Oke. Okay. Uh, ini ada. Uh, describing people, uh, describing people ini, bentar-bentar uh, pertanyaannya apa ini tadi nih, sebentar. Describing people itu ada apa saja sih Pak Guru, ada karakter, kemudian ada penampilan, ada sifat, ada apa lagi ya? Mungkin saya kurang memahaminya. Terima kasih sama-sama juga. Terima kasih. Mungkin Pak Guru langsung bisa menjelaskan. Sebenarnya, oh ya, saya ulang lagi. Mungkin hmm. tadi pas lagi keluar, yeah. dia masuk, kemudian hmm. ditinggal makan atau minum, kemudian yeah. masuk lagi. Uh, saya ulang kembali ya, untuk describing people hmm. itu kita utamakan. Yang pertama, physical appearance, penampilan fisik. Penampilan fisik itu the body, tubuhnya okay. tinggi atau pendek, mm -hmm. ya yeah, the body, gemuk atau kurus, mm -hmm. the hair, rambut, mm -hmm. rambutnya keriting, lurus, warna mm -hmm. uh, merah, uh, pirang, warna hitam gelap dan seterusnya. Wajah, the face, wajahnya itu uh, oval, round atau triangle atau mm -hmm. atau yang lain. Kemudian setelah tiga itu untuk describing people yang terakhir keempat itu look overall keseluruhan tubuhnya, keseluruhan nah, tubuhnya. Nanti kalau durasi ada kita masuk ke personality karakter, hmm. ya, he is humorous, he is kind, They are, they are good dan seterusnya hmm. itu masuk ke personal karakter hmm. atau personality atau karakter ya, oke, okay. ya. Uh, kemudian ada yang mau bertanya, silahkan saya tunggu. Oke. Okay. Nah, ya. baga bagaimana kalau uh, apakah hanya sebagai uh, ataukah hanya appearance atau karakter juga? Sementara feelings bisa nggak ini dijadikan sebagai uh, mendeskripsikan mendiskripsi, uh, seseorang, Pak Guru? Feelings uh, like angry, arrogant, bored gitu-gitu ada bisa nggak? Iya, gitu? ya termasuk kata sifat kita bisa memasukkan kata kata sifat tadi Mas Miftah tadi ya kita masukkan ini ada contoh dari sebuah teks deskriptif saya tampilkan oke okay. contoh bentar ya. ya Ini ada contoh teks deskriptif Bentar. Contoh ya ini coba saya tayangkan ini adalah sebuah contoh biar lebih jelas belum kita... muncul ini, guru. gimana belum muncul oh belum di oh belum saya share screen yeah. maaf share screen oke okay. oh sorry sorry ya <laughs> sorry ini tadi lupa belum di share screen uh, and yeah. so ya yeah. ini okay. ada sebuah contoh untuk sebuah teks deskriptif, mm -hmm. kita banyak menggunakan kata-kata uh, sifat. Okay. Ya. Kita juga menggunakan simple present tense. Mm -hmm. Contoh ya, Today my cousin Andri comes to visit our house. Mm -hmm. He is 13 years old. He is my closest cousin. He studies at SMP Muhammadiyah grade 7. Ini paragraf 1 masuk identification masuk hmm. identifikasi ya kemudian kita masuk ke paragraf 2 hmm. he is tall enough for 7 grader about 170 centimeters his skin is tan his nose is sharp his hair is black and wavy he is quite good looking he is popular at his school because he is smart and athletic He always ranked first at his class. He is calm too. his teachers and friends, friends like him. Paragraf 2 hmm. ini masuk ke description. Okay. Ya, anak-anak yang di rumah hmm. nanti untuk describing people kita yang lebih sederhana lagi. Kalian pilih salah satu uh, describing someone. It could be your father Or mm -hmm. it could be your mother. Yes. Choose one only. Mm -hmm. Silahkan dipilih salah satu. Nanti anak-anak ya, mm -hmm. kalian deskripsikan uh, your father or mm -hmm. your mother. At mm -hmm. least ten sentences. Paling okay. sedikit 10 kalimat. Kemudian mm -hmm. kalau kalian sudah selesai mendeskripsikan bapak kalian atau ibu kalian, mm -hmm. ya tadi describing uh, describing people. Mm -hmm. Silakan pekerjaannya di foto, kemudian hmm. dikirim ke link Google Form yang biasa saya gunakan. Itu oke, okay. itu. oke. Okay. Jadi, ini tugas dari Bapak Guru. Selain nanti ada kuis yang harus dijawab, ya Pak Guru. Ya, iya, eh, uh, sahabat kreatif, anak-anak, adik-adik, -anak, uh, ini harus uh, membuat kalimat, tetapi isinya adalah describing people. Uh, apakah itu your father or your mother? atau mungkin bisa jadi uh, sister or brother uh, mereka ya pak guru ya iya betul iya mm -hmm. their sister or their brothers uh, uh, bisa dideskripsikan di uh, kemudian dikirim ke Google link link Google yang sudah disiapkan ah, oleh bapak guru nah ya. pagi hari ini selain dari uh, pertanyaan yang akan kita baca di kolom komentar ini ada yang sudah masuk pak guru Assalamualaikum, ya. perkenalkan nama saya Rizky Satrio Hakiki, SMP 6 Madiun, ini 7C Absen 28 Pak Guru. Iya. Iya, nanya di uh, Whatsapp, mau bertanya mengenai describing people, bagaimana caranya agar dapat membuat describing people dengan mudah? Mungkin Bapak Guru dapat memberikan contoh langkah-langkah dalam pembuatannya, terima kasih. Ya, terima kasih Rizky Satrio Hakiki. Hmm. Ini Rizky udah sarapan belum? Tadi okay. ini anaknya kecil, uh -huh. anaknya kecil uh -huh. uh, tidak hobi makan ya. Okay. <guluh> makan. <laughs> uh, terima ansur, kasih. ini hobi makan, Pak Guru. <laughs> ya. Terima kasih untuk Rizky Satrio Hakiki, uh, hmm. untuk Rizky, untuk mempermudah membuat apa namanya, uh, describing people. Nanti 10 kalimat ya, tadi hmm. seperti yang saya jelaskan, itu memakai subjek tadi ya, subjek ada tujuh. Kalau yang dideskripsikan misalnya ayahnya pakai he jangan si ya untuk he untuk orang laki-laki kemudian kalau yang dideskripsikan ibunya memakai si hmm? si is ya nanti silahkan dideskripsikan jadi memakai simple present ya. kemudian jangan lupa tubinya. tadi ada tubinya tiga m is dan r ya setelah atau boleh juga memakai has hmm. ayah saya Rambutnya lurus. Mm -hmm. my, hair, my father has straight hair. Iya. Yeah. Ayah saya berambut lurus. Kalau ibunya misalnya keriting. My mother has curly hair. hair. Dan seterusnya. Mm -hmm. Jadi memakai simple present tense saja, yang kalimat paling sederhana saja. Mm -hmm. Oke, okay. menggunakan present tense dengan kalimat-kalimat yang sederhana. He is a beautiful. Uh, his skin is white dan sebagainya atau his skin is black uh, like that ya pak guru ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah kemudian ini kalau kita bacakan di kolom komentarnya live di RRI Madiun atau channel YouTube-nya RRI Madiun ini yang uh, ikut gabung di kolom komentar ada 72 anak dua mm anak. -mm. Uh, ini ada Mahardika Satriananda, tidak menyebutkan kelas dan dari sekolah mana, Mahardika Satriananda, uh, Pak, cara belajar bahasa Inggris biar mudah gimana Pak? Saya kesulitan. Ya, Halo Pak Guru. Oh iya. Ya, ini uh, ada pertanyaan cara belajar bahasa Inggris mudah gimana Pak? Saya e, merasa kesulitan. Ini ada dari Mahardika Satriananda. Mungkin ini satu di antara sekian banyak siswa-siswi dari Pak Guru Agus. Ya, tolong diulang lagi pertanyaan tadi untuk Satria tadi. Cara belajar bahasa Inggris biar mudah. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Cara belajar bahasa Inggris biar mudah. Satu. E, Kalian harus menguasai grammar-nya dulu ya, tata okay. bahasanya, hmm. tata bahasa. Tadi sudah, jadi kalimatnya biar tidak kebolak-balik. subjek predikat, objek, keterangan. Oke. Okay. Itu yang pertama, menguasai grammar dulu. Hmm. Kemudian kalian harus kaya akan kosakata. Hmm. Rambutnya already. hitam, rambutnya pirang, hmm. gemuk, kurus, itu harus uh, kaya kosakata. Hmm. Itu untuk uh, kemampuan belajar secara written, tertulis. Kemudian mm -hmm. untuk untuk komunikasi, untuk spoken, mm -hmm. untuk kemampuan berbicara, berkomunikasi, selain grammarnya bagus, kemudian kaya kosa kata, pronunciation-nya pronunciation juga harus bagus. Oke. Okay. Itu untuk berkomunikasi. Jadi keterampilan bahasa Inggris mm -hmm. ada dua, written dan spoken, secara mm -hmm. tertulis dan secara lesan. Lisan. Iya. Yeah. Mm -hmm. Jadi seperti itu. Harus banyak-banyak menguasai kosakata atau vocabularies, kemudian uh, juga harus belajar grammar dengan baik dan benar untuk penguasaannya. Ini biasanya kaitannya dengan menulis. Tapi kalau untuk speaking or spoken ini uh, kaidah grammar bisa juga sedikit agak diabaikan kalau percakapan sehari-hari ya, Pak Guru ya? Ya, yeah, betul. Yang penting kita bisa komunikatif. Kadang kita berbicara, abaikan aja untuk gramernya. Yang penting yang lawan bicara paham dengan yang kita maksud. Oke. Okay. Kalau lawan bicara tidak paham yang kita maksud, ya, ya kadang terpakai bahasa tarsan seperti itu ya. <laughs> Oke bahasa tubuh akhirnya ya atau bahasa bahasa ya. kode gitu ya. Nah ya. ada lagi yang masuk ini Pak Guru Oki Oki Frank Yandri. Uh, saya oh saya revi KPS cuma akun YouTube-nya di Oki Frank Yandri. Revi KPS kelas 7F Pak Guru. Ya uh, uh, bertanya apakah describing people bisa juga jika dengan menggunakan kacamata? Nah ini gimana? Ini dia menggunakan kacamata. Uh, how to describing people? Uh, my father wears glasses. Okay. My mother wears spectacles. Iya. Hmm. Jadi ayah saya berkacamata atau ibu saya berkacamata. Untuk berkacamata bisa memakai kosakata spectacles atau glasses. Oke, okay. I glad. Ya. Hmm. Jadi bisa pakai. Wear glasses atau pakai wear spectacles. Hmm. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Sementara itu untuk yang di describing uh, di kolom komentar pelajaran kita masih kita tunggu uh, sahabat kreatif di pagi hari ini masih ada beberapa menit kebersamaan kita juga bisa adik-adik uh, uh, saksikan pembelajaran kita di channel YouTube RRI Madiun dan nanti di pengunjung akan ada satu kuis yang bisa kamu jawab. Kemudian akan mendapatkan bisa menarik dari RRI Madiun. Caranya gampang banget jawab. Kemudian disertai dengan bukti kamu sudah lihat tayangan ini. Subscribe dan juga screenshot kirim ke 0811 369 7755. Disertai dengan jawabannya. Nah kita informasikan juga pemenang kuis belajar RRI hari Rabu kemarin 10 Maret 2021. Nama Rasya Aditya Gilang Perdana beralamatkan di Magetan. Jadi terbuka untuk siapa saja pembelajaran hari ini dan jawabannya boleh dari mana saja. Dan utamanya buat adik-adik yang menyaksikan ini uh, bisa langsung menjawab nanti setelah Pak Guru menyampaikan pertanyaannya. Mas Miftah, Mas Miftah. Pak Guru. Untuk kuisnya nanti katakan hmm. uh, yang menjawab benar itu anak 10, kemudian hmm. yang dianggap untuk juaranya yang menjawab pertama kali atau yang bagaimana? Yang menjawab pertama kali dan benar, Pak Guru. Oh, oh iya, ya. terima kasih. Okay. Jadi anak-anak nanti kalau ada kuis ya siap-siap segera diketik jawabannya, gitu hmm. aja ya. Ya. Untuk quiz nanti saya memberikan uh, deskripsi seseorang hmm. Oke okay. Orangnya itu tokoh terkenal hmm. Itu ada identifikasinya okay. Kemudian ada deskripsinya hmm. Kalau kalian paham betul dengan siapa dia hmm. Itu langsung ketik namanya okay. Kemudian dikirim di kolom komentar Youtube Live streaming hmm. itu ya Oke okay. Jadi mohon maaf nanti dikirimnya langsung ke 0811 369 7755, Pak Guru biar tidak tertimpa Oh iya, berarti bukan ya. dikirim ke live streaming kom kolom komentar YouTube bukan ya? Bukan, nanti bisa saja di kolom komentar akan hilang setelah tayangan, tapi untuk di 0811 tidak akan hilang, Pak Guru. Oh iya, jadi anak-anak nanti lewat WA ya. Ya, di 0811 369 7755. Iya, anak-anak silakan Oke. bersiap dicatat untuk nomor WA-nya, siapa yang lebih cepat itu yang lebih dahulu nanti terima kasih. Oke. Okay. Nah, ini lagi ada pertanyaan yang masuk di 0811-369-7755 Kalau tadi sudah ada uh, yang dideskripsikan itu bersifat adjektif. Nah, gimana kalau yang dideskripsikan itu orang atau perorangan secara keseluruhan? Boleh tidak Pak Guru? Jadi termasuk confident, kemudian glamorous ada clumsy, beautiful, handsome. Uh, ini tadi sempat sudah dijelaskan ya Pak Guru. Tapi lebih yeah. jelasnya, mungkin ada penjelasan yang lebih rinci lagi Pak Guru. Iya, yeah, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus. Uh -huh. Jadi uh, mau mendeskripsikan seseorang tapi langsung word by word, kata okay. per kata. Uh -huh. Tapi alangkah baiknya anak-anak uh -huh. untuk mendeskripsikan seseorang itu berupa sebuah kalimat, uh -huh. ada subjek. Ada predikat, objek, ada objek keterangan. keterangan. oke. Okay. So, objeknya pakai hi. Kemudian kalau yang di laki-laki. Kalau perempuan si, itu memakai tubi apa. Kemudian yang terakhir, adjektifnya apa. Gemuk, kurus, atau apa. Jadi jangan langsung disebutkan uh, dia itu kurus, atau gemuk, atau berambut keriting. Jangan. Yeah. Jadi berupa kalimat ya. At least 10 sentences. Paling sedikit 10 hmm. kalimat lah dari 10 kalimat nanti kelihatan oh ini grammar-nya bagus oh ini grammar-nya dari uh, Google Translate okay. Kalau Google Translate pasti kelihatan apa uh, muramari kata-katanya kata pasti kelihatan <laughs> iya oh ini pakai Google Translate okay. ini pakai grammar anak-anak mikir itu kelihatan okay. ya jadi, jadi dideskripsikan per uh, kalimat aja kalimat. Mm -hmm. ten sentences 10 kalimat oke okay. ada lagi pertanyaan mm -hmm. Ini sementara masih belum Pak Guru di 0811-369-7755. Sementara itu yang e, bisa kita bacakan pagi hari ini. Ah, ada lagi nih Rafika KPS Oh, tadi sudah tentang kacamata, heem. Ini sudah bertanya sudah kita bacakan untuk sahabat kreatif yang lain silakan yang ingin bergabung. Nah, e, karena ini sudah di 10 lebih 51 menit Pak Guru mungkin yeah. uh, the conclusion about our uh, pembelajaran pagi hari ini ini bagaimana tentang describing people ya yeah, terima kasih untuk conclusion kesimpulannya kita describing people mm -hmm. itu kita belajar juga uh, tata bahasanya ya bahasa satu mm -hmm. itu kita memakai simple present tense oke okay. dua kita memakai kata penghubung to be mm -hmm. itu ya mm -hmm. tiga, tiga kita banyak menggunakan kata-kata keterangan uh, kata sifat adjektif hmm. tadi. Okay. Kemudian jangan lupa untuk menyusun sebuah deskriptif teks yang bagus, grammarnya juga harus bagus tadi ya. Simple present tense tadi juga harus bagus untuk susunan kata-katanya subjek predikat objek keterangan. Karena yeah. ini anu maksudnya nah, yeah. baru SMP yeah. kelas 1, jadi yeah. yang paling sederhana. Kadang mm -hmm. kadang saya melihat pekerjaan anak karena ini online ya. Oh, ini grammar tinggi ini bukan kemampuan untuk iya. anak SMP kelas 1 saya tahu itu, betul, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi iya. nanti tolong kalimatnya yang bagus, sederhana aja. Karena masih SMP kelas Iya. satu, satu betul. Iya. Oke. Okay. Dan ini mengawali ya, Pak Guru ya? mengawali pembiasaan untuk menggunakan grammar dengan baik dan benar di kelas 7 ini ya, Pak Guru ya. Iya. Oh, ya, okay. paling sederhana aja, enggak usah rumit-rumit. Oke. Okay. Oke, okay. dan uh, mungkin langsung saja Pak Guru. Nah ini ada tadi Mahardika Satriananda yang tanya Pak Guru apakah ada rekap tugas SMP 6 Madiun Pak Guru. Tadi uh, pertanyaannya uh, atau tugasnya tadi ya Pak Guru ya. Ya. Yeah. Deskripsikan orang di satu orang di sekitar kamu. ya adik-adik, kemudian kirimnya tadi ke tempat yang atau alamat yang biasanya mengirimkan tugas, ya Pak Guru, mana itu ya? Pak Guru? Di... Terima kasih, hmm. terima kasih untuk rekap tugas. Biasanya saya share setelah KBM selesai, hari Jumat hmm. setelah jam 3 ke atas itu saya share ke anak-anak. Oh, ini tugas saya belum. Tugas satu saya belum mengerjakan. Okay. Tugas dua, tugas tiga, tugas empat. Oh, ulangan harian satu nilai saya sekian. Hmm. Kalau di bawah KKM ikut remiti, hmm. caranya remedi ikut link ini diklik lagi sampai nilainya di atas KKM. Oke, okay. oh, uh, harian kedua. Nilai saya sudah di atas KKM, nggak perlu remedi. UH ketiga, nilai saya sudah di atas KKM, nggak perlu remedi. Jadi hmm. kalau anak remedi, itu linknya juga, juga saya share. Silahkan diklik okay. gitu. Okay. Sampai apa namanya? Sampai benar-benar uh, di, di atas KKM. Iya, harus di atas KKM. Hmm. Boleh dikerjakan dua kali, boleh. Oke. Okay. Nanti akan saya share setelah KPM selesai di atas jam tiga. Okay. Oke. Okay. Dan itu memudahkan loh, sahabat kreatif, jangan sampai. Uh, tidak mengikuti apa ya yang sudah diberikan oleh Pak Guru Agus. Nah, uh, ini untuk yang terakhir kita masuk ke kuis yang Bapak Guru bisa berikan untuk adik-adik untuk peserta didik kelas kelas berapapun boleh ya Pak Guru ya. Utamanya ini kelas 7 ya? Iya. Iya okay. boleh ya kelas 7 okay. ya. Oke. Okay. Monggo, Pak Guru. Iya. Karena yeah. ini. ini. akan saya quiz, saya share quiznya. Silahkan ditebak ya. Quiznya itu orang yang sangat terkenal. Ini mm -hmm. harusnya enggak saya kasih gambar, tapi karena masih kelas 7, oke okay. itu saya kasih gambar. Mm -hmm. Quiz about someone very famous and success. Wow. Who is he? Iya. Yeah. at <laughs> Nanti jawabannya silakan ditulis namanya, nama panggilan boleh, nama lengkap Betul. lebih bagus ya. ke 081 tadi. Ya. minta, minta ulang sebelum Pak Guru menjelaskan he is one of the richest man. Ini nanti yang jawab silakan langsung ke 0811-369-7755. jawab nama kelas mungkin juga nomor absen kemudian kirim dan diikuti bukti subscribe dengan cara screenshot kirim ke 0811 369 Oke, okay. monggo Pak Guru. Ini harus dibacakan juga Pak Guru. Ya, yeah, saya baca ya. Yeah. yeah. about someone very famous and success? Which he he is one of the richest men in the world today. He is known as the founder of the manufacturer and the owner of the Microsoft Software of Windows operating system, which is used by the majority of people all around the world. He was born as a smart kid because he likes reading and quit smart in school and was interested with business. At the age of 13 years, he prefers to stick with the book rather than her rather than getting along with others. Therefore, he often quarreled with her mother. One day, His father threw the bottle to him because he was considered too naughty. After he was taken to the therapist, the parents let him become independent person and eventually make him follow his hobby to think with computers. The questions is pertanyaannya, who is he? Siapakah dia? Sebutkan namanya saja, nama panggilan boleh, Nama lengkapnya lebih bagus. Kirim okay. ke 081 sekian-sekian yang tadi. Ya. Mm -hmm. Kirim ke 0811 369 7755. Who is he? Oke, okay, itu pertanyaannya. Dan ini nanti bisa dilihat kembali ya Pak Guru. di pembelajaran ya. Di akhir pembelajaran kita baru saja tadi. Dan ya kesimpulan sudah kuis juga sudah kita sudah di penghujung acara ini Pak Guru terima kasih banyak waktunya ilmunya untuk pagi hari ini ada mungkin yang ingin disampaikan untuk ke anak-anak Pak Guru ya terima kasih mau tanya dulu hmm. nanti pemenangnya diumumkan hari Jumat depan atau Selasa depan pemenang ya pemenangnya. pemenangnya akan diumumkan nanti kalau segera masuk langsung diumumkan Pak Guru jadi simak 95,2 per 2 di Madiun dan juga bisa Uh, diumumkan besok hari Pak Guru ya yeah. ya, yeah. oke okay. well time is up before I finish the lesson I give you a task please imagine someone mm -hmm. it could be your father or your mother and mm -hmm. then describe your father or your mother choose one only at least 10 sentences mm -hmm. and then after you describe it mm -hmm. at least 10 sentences please send it to the link. Mm -hmm. I, and I think that's all for the English lesson today. Don't forget to like and subscribe. Biar videonya semakin bermanfaat dan semakin semangat. banyak yang nonton. Okay. Amin. Dan selama masa pandemi ini, tolong tetap dijaga kesehatan, yeah. tetap semangat, dan tetap belajar. Mm -hmm. Oke. Okay. Terima kasih Pak Guru. Thank you very much untuk pembelajarannya pagi hari ini. Kita udah belajar tentang describing people. Mudah-mudahan bermanfaat. Video ini juga jadi sedikit jariah ya buat Pak Agus Subianto SPD ya. Terima kasih Thank Pak you. Guru. Thank you. Sehat ya, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin.